Rapat paripurna DPR di Balikpapan resmikan pengangkatan Pau Idi Alfanse Mambang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan gelar rapat paripurna ke-24 masa sidang ketiga tahun 2022 dengan agenda pengucapan sumpah atau janji dan peresmian pengangkatan pergantian antar waktu Pau anggota DPRD Kota Balikpapan sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024 atas nama Idi Alfanse Mambang. Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Balikpapan Hari Rahmat Masud, PLT Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Tian B. Sidik Setiono. Perwakilan Forkopimda, Pejabat Lingkungan Pemkot Balikpapan, Pejabat Instansi Vertikal Balikpapan, serta Wakil dan Anggota DPRD Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan saat memimpin rapat paripurna mengatakan, rapat paripurna pada hari ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan pada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait anggota DPRD Balikpapan PAL dari anggota DPRD Balikpapan Hari Jani Nenegram yang telah berpulang ke Rahmatullah pada bulan Mei tahun 2022. Maka terjadi kekosongan kursi di lingkungan DPRD Kota Balikpapan, terutama dari fraksi Partai Golkar, sehingga perlu dilakukan pengganti dan perubahan DPRD Kota Balikpapan, sisa jabatan 2019 sampai 2024. Guna melanjutkan amanat masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dalam wujud tiga fungsi DPRD Kota Balikpapan, ujarnya pada rapat paripurna yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Senin 10 Oktober tahun 2022.